Jika mendengar RRI Surabaya Anda saat ini bersama dengan Dini Wardani Dalam podcast RRI Surabaya Yang disiarkan langsung dari Tugu Pahlawan Surabaya Di edisi hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 Dan saat ini kita sudah bersama dengan Pak Budi B Beliau adalah seniman Selamat siang Pak Budi Selamat siang Mbak Dini Apa kabar ya. hari ini Pak Budi? Baik-baik, panas Baik. Panas ya Pak Budi, ya <laughs> banget ini Terima kasih sudah hadir di studio podcast Herari Surabaya di Tugu ya, Pahlawan ya. Dan Pak Budi kalau bicara tentang seni Nah Pak Budi ini sejak tahun berapa menggeluti seni? Kira-kira hmm, secara profesional ya Sekitar sejak tahun 2000 Oh sejak tahun 2000 Berarti 24 tahun ya Pak Budi ya, ya? sudah lama banget rima. Sudah lama banget 24 tahun menggeluti ya. seni Apa sih Pak Budi awal mula kecintaan Pak Budi terhadap seni? Apa ya? Uh -huh. Ya pertama-tama mungkin sebagai hobi ya. Okay. Karena kan setiap orang harus punya hobi katanya. Ya. Hobi baik. Jadi tapi kok lama-lama oh, kalau tidak berkarya rupa misalnya seperti melukis okay. atau menggambar itu kok rasanya kurang uh -huh. serak ya. Oke. Okay. Iya, okay. ada yang kurang iya, gitu ya. Jadi <laughs> jadi ya. bukan hanya hobi tapi sudah jadi pilihan hidup. Oh. <laughs> sudah jadi pilihan hidup gitu ya baik uh, kalau bicara tentang seni ada seni rupa ada seni mungkin melukis ada melukis pun juga ada banyak hal ya pak Budi ya uh, aliran atau uh, apa ya mungkin bisa dibilang uh, jenisnya ada banyak banget mulai dari garis sketsa gitu ya kemudian ada seni uh, rupa yang mungkin abstrak atau mungkin uh, membentuk melukis wajah seseorang atau mungkin pemandangan dan lain sebagainya kalau pak Budi ini spesialisasinya di mana spesialisasinya uh -huh. apa ya ya spesialisasinya saya itu suka melukis figur-figur oh, manusia, ya, manusia tapi uh -huh. ya uh -huh. karena bagi saya misalkan ekspresi manusia itu sudah bisa mem memancarkan okay. apa ya maksudnya banyak-banyak yang bisa didapat dari ekspresi manusia dari okay. misalkan cuma Wow. Dari matanya itu bisa mengartikan sedih, uh -huh. gembira, atau oh, ya baik. Gitu. Jadi, artinya mata ada jendela hati, gitu ya, Pak Budi. Iya. Ya, <laughs> di tangan Pak Budi ini bisa jadi sketsa gitu. Yeah. Nah, berbicara tentang seni lukis atau seni rupa, gitu Pak Budi yang paling susah, itu apa sih, Pak Budi? Apa ya? Uh -huh. Ya, mungkin kan salah satu saya dan teman-teman uh -huh. perupa -teman Surabaya lainnya ini kan berusaha mempromosikan uh -huh. budaya lokal Maksudnya budaya uh -huh. Surabaya Baik. dan Jawa Timur itu dari sudut pandang seni rupa, Baik. lukisan jadi biar orang-orang uh -huh. itu uh -huh. apa ya makin mencintai uh -huh. lukisan dan mengenal seniman Surabaya karena uh -huh. kan uh -huh. ya sesuatu atau segala hal yang disentuh dengan keindahan itu tampaknya akan lebih baik. Baik, ya. sesuai, uh, segala hal disentuh dengan keindahan itu ada feel-nya gitu ya Pak ya. Budi ya. <laughs> Jadi hidup gitu. Nah Pak Budi kadang-kadang kalau tentang melukis atau mungkin menggambar itu kan uh, sesuai dengan mood ya Pak Budi ya. Kalau lagi nggak mood nih, lagi uh, mungkin moodnya lagi nggak baik gitu ya atau capek atau mungkin uh, bisa dibilang lagi ada masalah gitu. Ini gimana ya. cara menjaga mood agar tetap baik-baik aja agar bisa berkarya? Sebenarnya ya. ada du dua hal dalam, misalkan berkarya. Kalau okay. kalau kita misalkan, mood itu memang akan menjadikan lukisan itu kurang ada jiwanya, okay. tapi kalau seniman, meskipun tidak hanya pelukis, akhirnya seni uh -huh. musik juga gitu. Kalau ada masalah, uh -huh. ada sesuatu hal yang harus diungkapkan, Baik. itu malah lukisannya malah bagus, guys. Oh, justru malah bagus gitu ya, Pak. Ya. ya, oke, artinya ini bisa menyalurkan curhat gitu ya, via M media, oh. <laughs> via media kertas gitu ya. Nah, kalau berbicara tentang lukisan, Pak Budi pernah nggak sih? Uh, ada pengalaman unik, mungkin ada klien yang request dong, digambarin ini atau lain sebagainya yang itu sebelumnya nggak pernah didapatkan. Ada pengalaman unik apa gitu, Pak Budi? Oh, ya, uh -huh. kayaknya ya, mungkin salah satu pengalaman unik yaitu... Uh -huh. Ser, ya, agak sering juga, jadi misalkan ada orang pesan ini, aku gambar no, Aha. maksudnya foto dia, tapi seperti gaya saya, jadi wis, oh. wis sembarang cakar apa, Baik. nah, itu, itu senangnya." Uh -huh. malah begitu, soalnya. Malah begitu. Ya. karena dibiarkan improvisasi gitu ya, ya Jadi bisa berekspresi ya. di dalam uh, lukisan tersebut. Tapi hmm. kalau pengalaman mungkin yang paling menjengkelkan atau menyedihkan? Enggak. Nah. <laughs> nggak. enggak nggak. Kalau pada umumnya kalau kita menerima lukisan komisian, uh -huh. ya Baik. jadi misalkan, ini tolong saya dibuat lebih ramping, uh -huh. terus dibuat lebih uh -huh. tirus. Lho. Tapi nanti kan jadi tidak mirip. Uh -huh. <laughs> Ini kayak problem sejuta umat ya. Di ini kalau difoto ya gitu ya kelihatan gitu ya gitu. <laughs> Baik. Itu yang lebih susah gitu ya, Pak Budi ya. Uh, itu adalah hal-hal yang lebih susah untuk dilakukan seorang pelukis gitu ya, Pak Budi ya. Paling jauh pameran kemana, Pak Budi? Hmm, saya pernah di uh -huh. Dallas, Texas. Oh, sama, sampai sana ya? ya Baik. Tahun berapa di, itu, Pak Budi? udah oh, lama sekitar oh. tahun 2017. Baik. 2017 di Dallas Texas. Ya. Oke, okay, kemudian C terus sama di Korea itu Aha. kota mana? Lupa saya. Oke, okay, di Guangzhou. <laughs> bukan. Oh itu Cina ya Guangzhou ya, bukan Korea ya kayaknya ya. Uh, salah ini kayaknya Gangnam. <laughs> Gangnam style gitu Kalau di Korea sendiri ada pengalaman nggak sih Pak Budi? Karena kan kalau uh, berbicara tentang Seniman di Korea itu kan banyak juga Seniman-seniman ya, ya, Sebenarnya uh -huh. kalau di Asia itu uh -huh. Mungkin agak lebih menonjol lukisan semi ini cat air maksudnya oh, jadi kayak Korea, uh -huh. Cina, uh -huh. India itu dia lebih apa? Di cat air? iya itu itu uh -huh. lebih. Yes. Kalau Pak Budi sendiri lebih suka main di cat air atau di mungkin sketsa pensil atau seperti apa Pak Budi? Ya. ya kebetulan saya juga lebih sering pakai media cat air, iya cat air karena di Surabaya pun uh -huh. termasuk jarang pelukis pakai media cat air. Uh -huh. seringnya itu cat minyak atau cat akrilik. Oke, okay. ada yang perbedaannya enggak sih Mbak Budi ketika pakai cat air, cat minyak atau akrilik atau bahkan pakai sketsa? Hmm, ya kalau kalau perbedaan ada cuma kan ya tiap tiap media punya kelebihan sendiri sendiri. Okay. Cuma kalau cat air itu keunikannya kita kalau saat melukis itu uh -huh. tiap goresan harus dianggap langsung jadi karena dia tidak bisa diperbaiki, oh, okay. Mbak Dini, ya Jadi kalau kalau uh -huh. keliru ya harus diteruskan. Oh, kalau cat baik. minyak atau cat akril kan bisa ditimpa bisa misalkan, ditimpan. ya. Kalau cat air tidak bisa. Oh, sesuai di situ ya Pak Budi ya. ya. Jadi untuk Duniklah. harganya, harganya lebih mahal mana nih Pak Budi? Kalau <laughs> kalau catnya uh -huh. itu yang bermerek memang sama-sama mahal. Kalau oh. orang kan menganggapnya, oh, cat oh. air itu mainan anak SD, yeah, ya. SD. Padahal kalau yeah. yang Cat air untuk seniman, bukan untuk student. Itu uh -huh. satu tuh kecil ada yang empat ribu, Mbak. Oh, ini <laughs> jadi justru malah cat air tuh, justru mahal gitu ya, Pak Budi. Ya, ya, maksudnya ada yang kita, iya gitu. kita maksudnya berusaha salah satu apa ya, mengedukasi okay. masyarakat bahwa media cat air pun itu harus disejajarkan dengan media yang lain. Oh, baik. Artinya setiap uh, media Contoh pakai cat air, atau akrilik Atau mungkin cat minyak, atau mungkin sketsa Ini memiliki pasarnya masing-masing Berarti Pak Budi ya uh -huh. Dan itu harganya juga beda-beda ya Pak Budi ya Yang paling mahal berarti yang mana tuh Pak? Ya tergantung mereknya Tergantung merek juga ya. Kalau untuk karyanya, hasil karya yang dihasilkan Lukisan dari cat air, cat minyak, akrilik Atau dari sketsa ya. Yang ya. paling mahal ya. Gimana ya, Tergantung yang dilukisi kayaknya. ya? ya? tergantung pembelinya mbak Dini. Iya. Oh, <laughs> <bah. laughs> kebetulan kalau kalau saya sendiri itu okay. kalau misalkan main ke rumah dinasnya Cak Eri itu yeah. sudah ada beberapa lukisan saya yang dikoleksi oh, sama Cairi. Pak Eri. Iya. Terima kasih Surabaya baik. Di antaranya Pak Eri paling suka lukisan yang mana? tuh Waktu itu Pak Eri suka pas di Pak Eri main di Gedung Majapahit itu, jadi uh -huh. ya, saya saya lukis langsung di tempat. Oh, baik dengan medianya cat air juga cat air ya cat air baik luar biasa nah Pak Budi ini mungkin pertanyaan sejuta umat ya karena apa kalau bicara tentang seniman itu biasanya lukisannya itu ada yang berbicara gitu kan Pak Budi ya berbicara itu artinya lukisannya itu kadang-kadang oh ini ada yang menghuni nih nah gimana uh, mungkin tanggapan Pak Budi ketika menghadapi ada banyak mitos-mitos yang saat ini di masyarakat yang berkembang itu bahasanya kalau bicara tentang lukisan tuh ada yang menghuni nah gimana nih Pak Budi Ya, ya gimana ya? Uh -huh. Mungkin percaya atau tidak percaya. Maksudnya uh -huh. saya sendiri punya kan banyak teman seniman itu. Ada okay. yang kalau mau melukis itu dia harus ritual. Iya puasa dulu. Oh, ya, jadi mungkin kalau ada yang sefrekuensi mungkin uh -huh. ya. Jadi uh -huh. mungkin bisa melihat tuh lukisan ini. Nek serem banget. Uh -huh. ya? yeah. Mungkin loh, <laughs> mungkin tapi saya sendiri ku kurang tahu. Yeah. Oh, ya. Karena kalau kalau saya sendiri berkarya kan, ya senengnya kalau oh kalau apresian itu, wah oh, seneng rek nek kalau lukisan saya itu misalkan kalau saya temanya misal sedih, oh, Aha. penikmatnya pun bisa merasakan kalau lukisan oh. saya ini sedih ya hmm. itu berarti kita klik lah, iya Tapi kalau menurut saya meskipun tidak bisa dimengerti itu tidak apa, apa karena karya lukisan itu yang lebih Aha. utama itu dirasa iya. Oh, dirasa. rasa. Ya. Jadi feelnya harus dapat gitu M -m -m -m. ya Pak Budi ya. Sudah ngerti enggak apa-apa. oke. Tapi kalau Pak Budi sendiri enggak ada ritual-ritual khusus gitu Pak. Aduh enggak. Kayak ritualnya cuma ada <laughs> harus sarapan. Harus sarapan kalau enggak gitu lapar. <intas Mandarin> baik, Pak Budi, hal apa sih yang harus dimiliki seorang seniman untuk bisa survive di dunia seni? Kalau yang sudah lama seperti saya itu sudah punya cara tersendiri agar survive, karena okay. kan memang Kota Surabaya ini bukan kota seni. Ya, aha, kita aha. termasuk kota yang aha. lebih ke industri lain, kalau dengan okay. Jogja atau Bandung. Aha. Cuma bagi mungkin yang para anak-anak muda yang mau jadi seniman, maksudnya aha, benar. kalau mau jadi pelukis, misalkan aha. ya, kalau mau. Big Bikin karya kan, nggak uh -huh. bisa langsung satu karya langsung bagus, langsung bagus ya. Baik. jadi bikinlah karya itu. Jangan apa, jangan overthinking, masnya. Kalau okay. ingin kok gambaran, iki elek apa, api ya, kok cari okay. uang, kok apa, wes, wis, jangan dipikir. Poin gambarlah okay. se- apa, keren kan. okay. ya, iya, jadi nanti baik. sesuatu karya yang kalau ada jiwanya itu pasti nanti connect ke sesama. Pecintanya baik, artinya jangan berekspektasi tinggi dulu, iya. gitu ya, Pak Budi. Ya, iya. baru nanti uh, ada atau tidaknya pembeli itu adalah soal rasa, iya. soal pasar juga, begitu iya. ya, Pak Budi. Baik sejauh ini, kalau dari Pak Budi sendiri melukis uh, wajah sama melukis pemandangan susah mana, Pak Budi? Hmm, semua ada keunikan sendiri, cuma okay. bagi mungkin bagi banyak orang akan menganggap lebih menantang wajah, ya, karena okay. kalau... Kalau gambar pohon meskipun keliru ya tetap kelihatan pohon. pohon. <laughs> kalau gambar manusia uh, kan harus mirip. Mbak. Harus mirip baik. Jadi uh, itu adalah pengalaman dan juga gitu ya Pak Budi ya uh. ketika menjadi seorang seniman. Nah Pak Budi di tengah era saat ini ini kan banyak seniman-seniman yang dimiliki oleh Indonesia. Apa sih? Uh, mungkin bisa dibilang tipsnya Pak Budi ini hingga sampai saat ini bisa survive di dunia seni karena kalau kita lihat bahwasanya seni itu nggak menghasilkan gitu kan sehingga uh. kan dipandang sebelah mata bahwasanya ini jadi-jadikan sebagai pekerjaan utama, gitu ya. Pak Budi. Nah, Pak Budi sendiri uh, ada pekerjaan sampingan nggak sih selain uh, menggeluti seni? Gitu. Ya, ya, karena uh. kan bagi orang apa mungkin? Mah, jadi uh -huh. pelukis itu lokasi itu merupakan profesi orang gila. Oh. <laughs> nah, uh. Karena tidak uh -huh. kita tidak bisa memang memastikan sendiri masa uh -huh. depannya seperti apa kan. Uh -huh. Cuma ya beruntunglah <laughs> bisa survive. Karena kalau Memang pekerjaan sampingan saya tetap berhubungan dengan menggambar. Oh, baik. Ya, jadi saya juga oh, hai. seorang ilustrator digital. Oh, baik. Hmm. Ya, jadi menerima kadang menerima pesanan. Ya. Ya itu tadi wajah atau penerima pesanan cover uh -huh. untuk buku anak uh -huh. gitu. Baik, jadi artinya uh, seniman ini harus memiliki side job agar tetap survive Meskipun Harus side jobnya juga sama-sama seni juga ya Pak Budi ya K Kalau bisa jangan yang sama-sama seni juga Oh, <laughs> jangan sama-sama seni, apa tuh berarti? <laughs> ya lainnya lah, biar. kan katanya uh -huh. jangan menaruh telur pada satu keranjang Oke okay. <laughs> Jangan menaruh telur pada satu keranjang. Ya. Wah, menarik ini berarti ya. Artinya seniman juga harus multitasking ya, Mbak ya, Budi ya. ya Baik. Nah, sebagai closing statement Pak Budi, apa sih ya, mungkin bisa dibilang pesan atau mungkin harapan Pak Budi terhadap dunia seni di Indonesia atau mungkin kepada teman-teman yang saat ini juga menggeluti seni seperti Pak Budi boleh disampaikan. Ya, dia ya, ya, semoga di masa depan uh -huh. ke seni rupaan Indonesia itu makin maju Baik. dan makin mendapat dukungan dari banyak pihak baik Oke. pengusaha atau pemerintah uh -huh. atau masyarakat umum semoga makin mencintai lukisan baik terima kasih banyak ya, Pak ya, Budi B ya. <laughs> sudah hadir di podcast Sarah Surabaya dan demikian mendengar terima kasih atas kebersamaan anda saya Dini Wardani pamit dan kita berjumpa di podcast selanjutnya bye